Mas, ini sebenarnya yang diminta WADA ini kan tes doping plan rutin ya. Rutin berarti dalam artian apakah tiap tahun kita memang harus menyetorkan atau gimana sih Mas mekanismenya? Betul. Jadi mekanismenya Betul. tes doping plan yang direncanakan itu ada dua. Yang pertama ada ICT atau Insert Competition Testing. Itu testing pada saat terjadinya olahraga. Pertandingan olahraga. Yang kedua adalah OOCT. Jadi outside of game. Jadi di luar pertandingan atau kita bisa bilang sidak ya, Mas. Nah, itu testing tahun 2021 sudah dibuat oleh pengurus sebelum 2020. Begitupun sekarang kami membuat testing untuk 2022. Nah, apakah yang dibuat sebelumnya itu sesuai dengan target rata-rata atau terlalu banyak? Terutama kemarin kondisinya ada kondisi COVID yang membuat kita itu agak sedikit kesulitan untuk mengirimkan DCO ataupun petugas-petugas pengambil sampel ke daerah. Nah, itu sebenarnya tiap tahun Tapi memang sudah dilakukan, Mas. Maksudnya dari LADI untuk mengirimkan tim untuk melakukan tes doping plan rutin itu. Dari kepengurusan sudah sebelumnya berarti kebut, kan ya. Ini ya? Ya, sudah kami kebut, Di Mas, di dalam perjanjian kepengurusan. Namun memang jumlah berarti testing di ini tidak kepengurusan sesuai. yang baru ya? Ya, Ya. namun jumlahnya tidak terkejar Namun dengan jumlahnya tidak terkejar apa yang direncanakan oleh waktu yang tahun mepet. sebelumnya. Waktu yang mepet itu. Sehingga terjadilah miskomunikasi dari jumlah sampel yang direncanakan dengan jumlah sampel aktual. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.